Assalamualaikum, salam sejahtera Sembang EPL episod 10. Kali ini saya Amin Fuad bersama dengan Azril dan juga Amir Arafat. Episod kali ini kita berada di Morocco. Nampak belakang tu, nampak Arab sikit. Kita nampak Marrakesh, kat Arab Marrakesh. Nampak ni baju kat mana. Sponsor ni. Saya lagi Shisha sampai lah tu. Minggu ini kita akan cerita pasal baju yang aku pakai ni, Newcastle United. Pasal Newcastle United punya takeover. Aku pun terklaim, secara rasmi lah menyokong Newcastle United minggu ni. Tunarmi. Minggu ni je. Minggu ni je. Cerita sikit background pasal apa cerita sebenarnya dengan Newcastle punya takeover ni. Sebab kecoh ni, Saudi Arabia Public Investment Fund, PIF, ni macam 1MDB jugalah ni, mengambil alih 80% saham Newcastle United. Selebihnya akan dimiliki oleh PCP Capital Partners 10% dan RB Sports dan Media 10%. Ni ada, aku tak ingat nama dia, Amanda Stively. Nama 10% dan seorang lagi tu Ruben something-something nama dia. Gabungan konsortium itu dikatakan membayar 305 juta pound kepada pemilik terdahulu Mike Ashley untuk mengambil alih Newcastle United. Premier League memberi jaminan bahawa kerajaan negara Arab Saudi tidak akan mengawal Newcastle United. Newcastle United adalah klub yang memiliki pemilik terkaya di dunia pada masa kini, dengan laporan mengatakan mempunyai, ada yang kata 320 bilion pound syarikat PIC tu, tapi ada yang mengatakan 700 bilion pound. Dan di tangga kedua adalah pemilik Man City, Sheikh Mansour, iaitu sebanyak 23.2 bilion pound. Cak ayam lah. Jauh gila. Nombor 2 pun cak ayam lah. Kali 10 dia. Tak lepas lah. Tak lepas. Okay. Sebagai penyokong bola sepak lah, apa reaksi kau Mek bila dapat tahu berita pasal takeover Arab Saudi punya takeover ni? Ini bukan takeover yang kecil-kecil anak ni. Bukan takeover yang macam apa orang kata pemilik billionaire beli. Pemilik Gardenia ke apa ke. Ini kira negara macam negara beli tau. Tak tahulah, kita tak tahu. Hati-hati sikit Mek kau cakap tu. Tak ada duit ni kita. Tapi bila kau dapat tahu reaksi tu, reaksi kau? Gelap masa depan Arsenal. itu reaksi kau yang pertama? Tak ada, itu yang kedua lah. Yang pertama aku terus teringat apa Tun Wenger cakap. Betul lah, in the future, dia predict dulu, aku rasa around 2008-2009 dalam conference dia cakap, in the future, football ni is not about who's the best, yang ada best player saja, tapi siapa yang ada financially power. So it's proven now. Dia pernah cakap. Dia pernah mention benda ni. Dan apa tu, aku sendiri ingat benda tu macam bila City ni aku rasa dah cukup besar. Rupanya ada lagi besar. Ada yang lagi besar, Amin. Jadi ada tak yang lagi besar lepas ni? Mungkin jauh ni, jauh. Mungkin Bill Gates aku. Tapi Bill Gates pun tak, ini tak boleh cakap pula. Terlalu besar. Ini terlalu besar, Amin. Ini terlalu besar. Yelah, tapi yang paling kaya sekarang bukan Bill Gates, meh, Amazon tu. Bezos. Bezos. Harap-harap beli lah MU. Itu dengar aja Bezos, faham cakap Melayu. Okay, apa reaksi kau, Zril? Terkejut lah. Dia macam apa? Terkejut sebab sebelum ni dah ada berita macam dia nak. Kita tak tahu lah, macam aku mengikuti lah sikit. Bila mengikuti sebab dia bukan sekadar orang kata skandal-skandal biasa ni pasal Newcastle ni. Dia pun yang orang kata besar lah. Di sebalik dia. So aku ingatkan tak jadilah. Sebab dengar sebelum ni ada bantahan, banyak bantahan daripada kelab-kelab lain. Dah aku dengar Arsenal pun terlibat juga ni. Confirm lah dia paling kuat. Dia pun terlibat juga. Dia yang lead. Okay, kita akan cerita. Dengar begitu. So maknanya ingatkan tak jadilah. Aku macam aku ingat saya tak jadi. Lepas tu dalam masa berapa jam, 24 jam macam tu, uish, tak sangka lah besok bangun tu, semua dah pakai parap lah ni. Mana beli baju ni lah. Mak Saleh ni pakai. Betul. Pakai Pak Arab punya. Memang pelik lah. Benda yang dia tak suka bagi aku lah, benda yang dia tak berapa minat ke. Diorang ni agak-agak yang kurang berminat kepada Arab-Arab. Dia tiba-tiba, tak apa. Ini time tak sebeh pun sebelum. Tak apa. Aku nak tambah sikit tadi. Bukan kerisauan lah. Aku rasa macam, aku setuju kau kecewa tu, sebab aku rasa the beauty of football tu, generating the football for the people tu, aku rasa dah tak ada privilege lah benda tu. It's all about money. It's lah. It's all about money sekarang. Itu yang aku rasa macam macam kecewa sikit lah. Macam kita daripada club yang macam we build from the community, from the society, kita build up sama-sama and then spread throughout the world, and then Newcastle bukanlah asing, tetapi you should go the same path juga, tapi dia dapat injection yang terlalu besar. Jadi a bit macam kecewa, sebab kita akan tahu lepas ni inflation mesti kau-kau punya on during transfer market. Inflasi tu satu hal lah, inflasi pemain dan juga gaji, perpindahan gaji apa semualah. Tapi yelah, reaksi kedua pula aku fikir,
Macam mana financial fair play pula punya peraturan akan efek macam mana Newcastle punya spending ni yang melibatkan wang, adakah ada aktiviti di belakang tabir yang melibatkan wang yang kita tahu melibatkan UEFA? Ada persoalan, siapa yang sebenarnya yang kontrol Newcastle ni? Ada orang cakap adakah raja, yang mulia Raja Muda Salman dari Kerajaan Arab Saudi, tapi dia bukan muka depan lah. Yang dikatakan adalah Yasir Arumayan. Ini adalah wakil dari Arab Saudi dari syarikat PIF dan beliau juga adalah pengerusi Saudi Aramco. Saudi Aramco ni pula adalah syarikat minyak dari Arab Saudi. Tahun 2020 Saudi Aramco adalah syarikat antara syarikat yang membuat paling banyak untung. Okay, di beberapa menteri Arab Saudi dilantik sebagai pengarah syarikat di Saudi Aramco. Okay, kau tengok macam mana dia punya connecting ni lah. Dan yang mulia Raja Muda Muhammad bin Salman ni adalah pengerusi syarikat PIF ni. So secara tak langsung tu mungkin ada connection lah dekat situ kan, yang kita tengok. Itu yang ada, aku baca orang cakap PIF tu adalah orang yang sama aja sebenarnya. Ha, orang sama aja. PSC tu adalah PIF tu. Tu orang yang sama macam itulah. Kan Saudi Aramco pula pun dimiliki oleh kerajaan Arab Saudi kan. Ni macam puppet lah dengan Amanda ni kononnya. Ya. Yeah. Macam Amanda tu yang lagi 10% ni katanya itu geng-geng dia orang juga. Sebab dia orang ni yang melobi. Bagi aku dalam kes ni Amanda ni dia orang nilah pelobi dan broker. Betul. Ah, that's betul. Why and then bila dia orang nak masuk Premier League bagi syarat you tak boleh control day to day operation. Betul. So itu yang diorang ni masuk, diorang dapat portion orang, diorang dapat the percentage. So this is the lobby macam ala-ala Jolo lah. Ni Jolo dia lah. Dan aku dengar Amanda ni memang ada buat bisnes di Arab. Betul. Dia memang ada. Betul. Tetapi kita kena ingat pemilik yang kaya bukan Newcastle United. Ada perbezaan okay. Kelab kaya dan pemilik yang kaya. Sekarang ni pemilik paling kaya adalah pemilik Newcastle United. Dan of course bila dah jadi pemilik dia boleh membelanjakan wang dia sendirilah mengikut FFP kalau betul boleh ikut peraturan. Kalau wujud lah tu. Tapi kabar angin kata pemilik takkan campak duit banyak terus, tapi aku tak percayalah. Katanya nak pelan-pelan bina duit, bina pasukan. Ni pun aku tak percayalah sebab aku dah dengar Januari ni macam-macam dah. Nak beli player apa semua. Nominee tu diorang beli semua tu. Soalan seterusnya Salah seorang pengarah Newcastle United, inilah Amanda Stavely. Memiliki 10% ataupun 10% saham kelab bercakap mereka mahu Newcastle United menang Liga Perdana Inggeris dalam masa 5 ke 10 tahun lagi. Mereka sebagai konsortium bercita-cita seperti PSG dan Man City untuk menjulang trofi dan ia katanya ia memakan masa lah. Boleh tak Newcastle United menyamai rekod Man City untuk menjuarai Liga Perdana Inggeris dalam masa 5 tahun? Duit kan. Aku rasa boleh kot. Sebab kita tengok City pun last time under 3 tahun saja. 3 tahun. 3 ke 4 tahun macam tu je. Under ni memang 3 tahun. So 3 tahun dia tak over. Dia take over 2008 menang. 2011. 11 12. So dia ambil masa untuk nak menjuarai. So aku rasa dengan dia orang ni kalau kita tengok setapau 10 kali ganda dengan owner City, so tak pelik. 2 tahun lah. 2 tahun lah kot. Kita cakap cepatkan sikit. Cepat tu lambat sangat. Macam mana man? Boleh adakah kau nampak persamaan dengan Man City? Aku rasa tidak mustahil. Tetapi berbezanya dengan City, aku rasa sebab kita boleh tengok sekarang Amanda ni yang orang kata dia keran the operation. Dia yang start nak sack Steve Bruce apa semua. Aku rasa mungkin akan ada terlambat sikit daripada tempoh 5 tahun tu lah. Walaupun dia berbelanja besar. Sebab perbezaan the key person dekat Manchester City sendiri ialah Khaldun Al-Mubarak. Dia CEO. Dia tu ialah sedara kepada macam tu lah. Pada Yasir Al-Mubarak. Lebih kurang lah Sheikh Mansour. Jadi aku nampak Endah ni kira bukan sedara lah. Bukan sedara. Cuma perbezaan Khaldun ni orang corporate. Dia beberapa syarikat di UAE dia dah pegang. Ferrari Dubai pun dia dah pegang. So it's different. Dia corporate person. Lepas tu kalau kau dengar dia punya interview, dia asyik bercakap pasal sustainability business. Sebab tu dia wujudkan ada Man City, ada Mumbai City FC, ada Melbourne City, ada New York City. Itu yang City Group tu lah. Yelah, bawah di City Group. Jadi sustainability dia fokus kepada bola sepak kepada seluruh dunia. Jadi itu perbezaan corporate, pendekatan yang dia buat. Berbeza dengan Amanda ni, Mina ni. Dia orang corporate juga ke? Dia memang orang corporate tapi he's a lobbyist, a broker. He's totally different minded. Aku tak
aku rasa perbezaan yang ketara macam dia. Jamal lah ni. Lebih kurang Dato' Jamal. Lebih kurang Jamal Amiruddin lah. Cuma perbezaan dia kat sini ialah cara approach. Sebab aku rasa managing man management untuk Al-Khaldun dengan ni mungkin berbeza sedikit lah. Bila diorang take over, Mark Hughes dulu tak kena sack terus. Steve Bruce kena sack terus within 48 hours. Belum kena lagi. Confirm kena, Min. Belum lagi. Sebab diorang nombor 19 sekarang. Yelah tahu, tapi tak kena lagi. Confirm kena. Jadi sebab aku yakin tu. Sebab aku pun bukan apa, macam tak berapa. Aku rasa the background of portfolio Amanda dengan Khaldun ni terlalu berbeza. Itu kau rasa perbezaan itu, dia. Itu perbezaan dia lah. Okey, Abu Dhabi Group ni ambil alih City pada 2008 dan menjuarai Liga pada 2011. Itu hanya mengambil masa 3 ke 4 tahun. Mereka menandatangani ataupun Man City menandatangani Robinho sebagai pemain bintang pertama untuk Man City. Dalam season yang sama atau musim yang sama, Man City menandatangani Adebayor, Tevez, Kolo Touré, Nigel De Jong dan pemain lain lah. Mereka menamatkan kempen musim tu dah di nombor 10. Sejak pengambilan alihan Man City oleh Abu Dhabi Group, Man City telah melanjakan wang sebanyak 1.7 bilion pound sehingga hari ini. Ini wang perpindahan saja, kita tak bercakap pasal gaji. Amanda Stavely mengaku mereka banyak duit untuk berbelanja dan tidak mustahil mereka boleh menjuarai EPL dalam masa terdekat. Tapi katanya kalau ikut peraturan FFP, tak boleh belanja banyak-banyak terus. Tapi peraturan ni pun ada cara kau boleh pusing-pusing. Sebabnya, sebagai contoh, duit yang masuk tu boleh diisytiharkan sebagai duit penajaan dan bukan duit daripada pemilik. Betul. Macam mana UEFA nak tengok? Macam mana FIFA nak tengok? Kau tengok macam keadaan di PSG. Banyak star boleh bayar gaji. Mana FFP tu? Tapi kita tak tahulah kebanyakannya duit tu pergi ke mana kan? So, jika duit penyajaan, bermaksud duit itu adalah pendapatan untuk Newcastle United. Dan di bawah peraturan FFP, boleh dibelanjakan. Tapi kalau duit itu daripada pemilik, tak boleh sebab itu bukan revenue lah. Untung lah daripada klub kan. Okay, macam mana Mac kau tengok FFP ni? Polisi yang baik, cuma pelaksanaan lah. Isu tu aku rasa kita selalu menghadapi benda tu. The policy on paper is good. Cuma macam Amin sini cakap, secara teknikalnya benda tu boleh manipulate lah benda tu. Case yang sama tadi dengan Man City, kalau tak ada isu, benda tu takkan jadi isu. Macam dulu, but at the end bila pergi court, so, you know this thing, itu yang menjadi kerisauan aku awal-awal tadi. Kekecewaan tu sebab aku rasa kan macam tak nak ikut je. Kalau diikut FFP okey lah kot kan. Kalau diikut kecewa sangat kan. So sebab ada grey area, the line is very thin untuk diorang boleh cross. Jadi itu kekecewaannya aku rasa tadi, bila this is a state now take over a club. So State kalau based on report kerajaan aku baca a state, kerajaan Arab. Yes. Kalau ikut FFP Newcastle sebenarnya dibenarkan untuk membelanjakan 200 juta pound sahaja dalam 3 tahun. Boleh kita cakap yang sebenarnya cash is king lah buat masa sekarang. Betul. Sebab kata Perdana Menteri kita yang lama dululah. Okay, kedudukan Steve Bruce. Amir cakap tadi 48 jam patut dah kena sack lah. Tapi tak kena sack lagi. Tengah cari. Pengurus dikatakan duit banyak tapi mana satu ni. Okay, kalau Steve Bruce kena letak jawatan ataupun di sack lah, siapa calon? Calon pengurus. Calon-calonnya. Secara popular, of course lah kita nak yang power lah. Dan atau Conte. Tapi aku lebih suka kepada pelik-pelik sikit ni lah, yang macam Lucien Favre. Daripada Dortmund dulu ni. So aku rasa orang-orang macam ni lah kot yang boleh bawa ataupun boleh bentuk klub ni nampak kelas sikit lah. Tapi dengar cerita Favre tu tak ngam dengan Saint Maximin. Saint Maximin ke? Messi, angkara Messi tu. Black Messi. Bagi aku orang-orang macam tu lah. Tapi benda macam tu susah kot. Tapi aku dengar Conte dia ada cakap dia macam interested. Yalah. Dengan projek. Of course. Kalau letak tak hidung siapa pun orang akan yang interested. Paling menyesal adalah Mourinho. Awai sangat ambil job. Awai sangat. Betul. Kalau tak dia dapat dah kerja. Betul. Ha. Kosong dia dapat. Okay lah. Popular. Yang nama yang aku dengar sekarang ni, Lampard Gerrard. Ya, tapi masalahnya dengan Lampard, kau kena bersabar. Betul. Kau tak boleh dapat instant success terus. Ya, betul. Kalau macam dengan Gerrard pula, ada risiko dia sikit ataupun risiko dia adalah kalau Gerrard gagal, reputasi dia akan tercalar. Betul. Sebab Gerrard ni baru nak naik. Betul. Itu satu. Lampard pula kau kena sabar. Ada orang kata Zidane, tapi aku tak rasa Zidane berminat nak pergi Newcastle. Sejuk.
Dia suka sani-sani. Ha. So Lucien Huff yang yang Lucien Huff. Ah, Huff, sorry. Huff ke Huff? Huff. Huff. Okay, dia ada pengalaman lah dengan Borussia Dortmund dan juga Munchen Gladbach. Tapi dengan Nice sebelum tu. Tapi nak tak kata dia ni gempak gila tak adalah. Tak adalah gempak sangat. Dia okey. Okey. Tapi kalau kau nak elite sekarang, pengurus elite sekarang adalah Conte dengan Mancini lah, Roberto Mancini. Ada juga nama Roberto Mancini disebut. Mancini bukan still under Itali. Negara bila-bila je boleh tinggal. Buat dua kerja lah. Boleh tak masalah. And Mancini dan Conte pernah menang EBL. Betul. Kan? So dia punya pengalaman kan? Dia boleh jadikan apa tu Joelinton sebagai Ronaldinho. Tengok ah. Tengok-tengok apa kalau Coutinho masuk ke kau tengok through ball kat Joelinton. Kau tengok Joe Willock jadi macam mana. Misalah. Okay. Itu bab pengurus Newcastle United lah. Yang Amir cakap memang Steve Bruce takkan stay lah. Sekarang ni ada laporan mengatakan pasukan Liverpool, Manchester United, Arsenal dan Spurs cuba untuk menafikan kumpulan Arab Saudi ni mengambil alih Newcastle United. Cuba nak pangkah lah. Tapi bukan setakat pasukan ni je. Kesemua 19 pasukan betul, juga betul, meminta Premier League untuk mengadakan pertemuan meeting dan menanyakan kenapa pengambilan alihan tu dibenarkan. Ada pula sebelum ni ada masalah berkenaan hak penyiaran Premier League bersama syarikat penyiaran beIN Sports yang dimiliki oleh kumpulan Qatar. Kononnya yang sebelum ni tak jadi sebab beIN Sports ni, kumpulan Qatar ni yang stop untuk ni betul, sebab Saudi telah melarang beIN untuk menayangkan EPL di Saudi kerana perbalahan politik di antara Saudi Arabia betul, dan juga Qatar. Dan selepas perbalahan itu, Arab Saudi dikatakan menayangkan aksi EPL di negara mereka secara haram. So di tanah haram secara haram. Pakai box haram. Apa benda BQ apa entahlah brand dia. BQ kalah. EPL sedia untuk mengabaikan larangan daripada beIN Sports dari Qatar yang sebelum ini menjadi pihak yang paling aktif menentang pemilikan tersebut. Kini larangan oleh Arab Saudi ke atas beIN pun dah ditamatkan. Tiba-tiba larangan tu okey. Dia kata beIN boleh tunjuk, tak ada masalah. Kenapa meh banyak sangat tentangan ni daripada pasukan-pasukan EPL, daripada orang-orang luar kan, ataupun setengah penyokong tak nak Saudi Arabia. Macam kau cakap, sebab mungkin kerajaan Arab Saudi yang mengawal? Aku rasa mungkin salah satu yang paling utama dia sebab mungkin pengambil alihan tu daripada state tu sendiri, dan state tu sendiri pun ada background yang very orang kata tak transparent. Tapi EPL dah deny benda tu. EPL cakap kerajaan Arab Saudi tak akan yes, boleh. Yes, dia menggunakan proxy. Jadi, tapi kita kena question yang 78-80% tu siapa own? Yalah. PIF dan juga orang yang sama berada di Saudi Aramco dan Saudi Aramco tu pula ada menteri-menteri Arab Saudi. Jadi kita kena tengok kat sini banyak sebenarnya kes, banyak yang diorang buat memang style untuk overseas investment ni. Dan Amanda ni antara orang yang menjalankan menggunakan offshore apa tu. Pandai Amanda ni Sebab tu saya cakap this the different dia dengan Khaldun tadi tu, a broker dengan a corporate person macam ni. Ni umpama macam kalau kita nak lagi faham macam KWSP lah, pergi beli Manchester United. Macam tu kan cerita dia. Okay. Kan? Habis kira orang lain marah lah. Joker MU okay. Kiranya jadi macam tu lah kan. Cuma ini terlalu besar, state own punya bawah MOF beli kan. Jadi itu satu. And then the background of the ownership tu sendiri pun jadi satu isu. And then aku rasa tarnish image Premier League tu sendiri disebabkan the money masuk banyak. Cuci yang duit lah ni. Tak boleh cakap macam tu. Hati-hati. Macam tu lah. Sebab benda ni tahun lepas tak jadi. Tiba-tiba betul, jadi. Within last year. Mesti orang question. Itu betul, yang Premier League, all the Premier Leagues semua cakap kenapa sebelum ni boleh block, kali ni boleh. Betul. Dia macam mana cakap benda tu dia. Kau cemburu, Ren? Confirm lah. Of course lah. Mesti jealous. Dia mesti akan jealous. Siapa tak jealous? Cuba dia beli Manchester United, ada tak orang nak soalkan macam ni? Aku rasa tak kot. Korang akan bersoal lagi. Kita tak soal lah. Kita okey. Dia aku rasa tak. Kurang lah kot. Tapi sebabkan Newcastle ni, jadi dia banyak persoalan. Lebih banyak persoalan macam ni lah. Orang persoalan ni macam kita lah. Yang big 4, big 5, big 6 ni. Beza branding dia tu. Tapi aku lebih merasakan yang diorang ni semua
macam mana nak kata, dia lebih kontroversi sebenarnya benda tu. Lebih lagi Tuan Tanah tu lah. Dia lebih orang pandang kepada kes Tuan Tanah ni. Moral tapi, lah, aku banyak lah baca kan, pasal moral lah, pasal maruah lah, pasal hak asasi manusia pun ada juga. Pasal tu kira moral lah. Sanggup diorang depa ni jual lah kat Arab ni demi dengar cerita. Tak tengok sejarah perang dulu ke apa? Dengar cerita, nama ni, sponsor betting ni pun diorang akan tukar. Betul. Katanya nak dapat sponsor baru sebab tak boleh jual kat Arab. Buat apa lah betting-betting? Duit minyak benda gas banyak. Saudi Aramco lah. Aramco lah. Okay, tapi okay, yelah. Tapi ada pula persoalan dia, meh. Ada expert kata, itu aku ada baca dekat Talkspot ni ataupun aku dengar kat Talkspot ni. Dia kata, adakah peraturan yang mengatakan tak boleh kerajaan untuk mendapatkan untuk membeli sesebuah kelab? Tak ada peraturan pun cakap macam tu. Boleh je nak beli, tak ada masalah, sebab Newcastle United ni private company ataupun kenapa kenapa kecoh kalau kerajaan nak beli pun? Macam ni, Mac? Mungkin orang tu bukan mungkin ulat buku lah, bukan orang sukan. dia ex pemilik Crystal Palace. Sebab tu dia ex, dia tak dapat jual kan. Sebab dia kata tak ada peraturan, asalkan dia kata daripada segi ekonomi dia memang tak ada nampak apa. Pada aku memang is a legit transaction business lah. Cumanya why football? Sebab this is a sector, bola sepak sukan ni ada sektor yang lebih besar, umpamanya teknologi. Maksudnya sektor teknologi yang tengah emerge sekarang ni, aku rasa itu sektor yang you patut invest. Memang dia dah invest lah. Betul. Uber pun. Betul. Which is dia ada loss, dia ada join dengan satu SoftBank. Yes, Uber ada and juga. And then loss about 17 billion. Apa you expect daripada sini sebenarnya? Daripada bola ni memang loss lah. Exactly. That's the question. Apa yang you nak expect sebenarnya? Dia minat, meh. Sebab dengar cerita raja muda nak castle, dapat new castle. Ini aku dengar. Silap. Hantar scout bertengok benda lain. Aduh. Okey. Dah ada kabar angin pasal pemain. Tadi kita cerita pasal pengurus. Kata tiga pemain Manchester United, Lingard, Martial, Van de Beek akan ke Newcastle. Tapi yang dia ya, tapi sabar yang dulu, aku ambil dulu, relax dulu, sabar. Okey, ada pula nama Coutinho disebut. Coutinho sekarang pun tak dapat main sangat, ataupun mungkin dia main tapi dia flop kat Barca. Okey, gaji pun besar, Barca mungkin nak jual juga. Okey. Pemain dekat MU ni pun bukan regular, Lingard, Martial dengan Van de Beek kan. Okey, pasal ada lagi juga nama Icardi. Okey. Nama besar juga yang tak dapat main langsung kat PSG. Juga sebelum ni menjaringkan 124 gol dalam 219 penampilan di Serie A, Liga Itali. Tapi di Liga France, of course kau tak akan bermain lah. Messi, Mbappe dengan Neymar kan. Siapa calon utama pertama untuk ni? Mesut Ozil. Dalam era ini. Boleh ke Mesut Ozil? Boleh, awak tak boleh ya. Mesut Ozil minta 500 dia bagi. Aku rasa Mesut Ozil. Aku rasa lah, aku tengok pun ada satu tweet benda yang macam tak menyenangkan lah. Tapi most probably Mesut mungkin akan dalam Mesut mesti nak kembali punya dengan high paid. And aku rasa kalau ada good players around him, kau tak boleh blame banyak lah. Tapi aku rasa mungkin Mesut dia boleh cucuk. Tak pun Alexis Sanchez. mungkin boleh cucuk ni Callum Wilson. Ya, main gila kau. Siapa nama yang kau rasa logik lah? Amir bagi tak logik lah. Aku logik. Aku rasa Coutinho lah. Logik. Coutinho logik. Logik. Logik sebab dia ada nama suatu ketika. So lepas tu dia big names. Untuk kelab macam tu, okay, ibarat dia ambil Robinho lah. First signing. Nak pecah telur dulu, pecah telur. Ataupun dia boleh try ambil end of kontrak nak ambil ni. Mesut Ozil. Pogba dah nak ambil. Gareth Bale. Pogba pun dah nak ambil kontrak. Sebab agent Pogba memang suka gaji besar. Gaji besar. Secara logik lah kalau aku jadi dia lah. Aku pergi kacau Aaron Ramsey tu sebenarnya. Aku pun rasa Aaron Ramsey tu paling yang mudah untuk dia dapat. Tak, sebab cerita dia pasal Pogba pula. Aku nak cakap pasal Pogba. Dia tak tahu dia nak stay kat MU ke tak. Aku rasa mungkin dia tak stay, mungkin dia stay. Dia nak tunggu sampai akhir musim. Dia main dengan agent lah. Main lah, nak gaji besar ke apa. First, Real Madrid tak cakap nak dia. Barcelona in trouble. PSG tak nak dia. Siapa yang mampu bayar gaji dia? Betul. Chelsea tak nak dia. Aku tak rasa Man City nak dia. Juve pun tak Liverpool, boleh. Juve pun tak ada duit nak bayar gaji dia. Memang tak boleh lah. Juve pun memang baru lepaskan Ronaldo. So, Newcastle lah.
Bak kata kawan kita seorang yang Newcastle tu, dia kata masjid ada apa halal. Lepas tu betul kota lah, tu, logik juga, logik kota juga. Pergi haji pun ada. Logik lah, logik lah. Dia mesti nak ambil sentiment tu sikit. Kota pergi haji pun ada. Hujung-hujung dia ambil salah lah. Mungkin lah tak, tapi ini aku nampak logik tau. Logik, sebab logik, secara logik lah. Agent dia mencari klub. Tak semua klub boleh bayar gaji yang besar. Okay, yang boleh, yang yang Madrid, Barcelona in trouble. Itu aku rasa nama yang aku mungkin sebab supporter MU lah kot. Sebab tu aku tahu. Tapi macam Coutinho, logik lah. Siapa kau cakap tadi? Ramsey. Ramsey. Tapi kena pay end of contract lah. Tapi First batch dulu. Gaji besar kan. Tapi kena ingat juga, masa Man City beli tu, yang dia sign tu, macam Tevez, Adebayor ni semua, dia tak beli yang Robinho seorang je yang star. Betul, gempak betul. Yang lain semua macam star. Tapi star yang macam Aaron Ramsey lah. Star yang B punya. Betul? Bukannya star yang dia macam Adebayor lah, okay, Tevez lah kan. Aku tengok lah, diorang punya banyak yang fan-fan ni, diorang nak Tarkowski tu. Tarkowski ya. Aku cakap itu secara yang logik. Macam, logik juga. Logik lah. Takkan beli nak bayar gaji besar kan. Daripada nak pakai Lascelles tu kat bawah tu. Aduh, pening. Eh, captain tu. Captain. So pening juga sebenarnya. Defender orang teruk tu sebenarnya. Pogba boleh lah main dengan Shelby. Ada Maximi. Mungkin Pogba swap dengan Shelby. Hey, tak. Kita tak mahu. Okay, aku rasa itu je perbincangan. Ada lagi nak tambah sebelum pasal Newcastle ni? Tak ada apa-apa lagi. First game boleh menang lah, under new era ni. New era eh. New era Steve Bruce ke? New era. Steve Bruce. Tak kisahlah Steve Bruce ke apa. New era under pemilikan yang baru ni lah. Untuk first game ni boleh menang lah. Nombor 19 sekarang ni. Aku rasa diorang struggling lagi. Struggle jugalah. Sampai Januari lah. Sampai Januari lah. Diorang buat keluar. Ada orang penyokong marah ni. Marah pasal pemilikan ni. Dia berharap Newcastle memang jatuh terus championship. Kalau jatuh championship, apa Arab Saudi beli championship tu. Liga championship tu dia beli. So okeylah, Amir pun tadi dia nampak dia nak cium beg sih. Kita akan jumpa lagi lah. Itu saja perbincangan kita orang pada minggu ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.